daftar ranking World Tour Finals setelah Denmark Open 2024. Tunggal Putra. BWF World Tour Finals akan berlangsung mulai tanggal 11 sampai 15 Desember di Hangzhou, China. Hanya 8 pemain atau pasangan dengan peringkat terbaik yang berhak lolos ke World Tour Finals. Dengan kuota masing-masing negara, maksimal 2 pemain atau pasangan di setiap sektornya. Dan peraih emas Olimpiade otomatis melaju ke World Tour Finals. Di sektor tunggal putra, 2 pemain telah dipastikan lolos ke World Tour Finals. Mereka adalah Anders Antonsen dan Victor Axelsen. Sementara itu, peringkat kedua, Chou Tin Chen, yang terpaksa turun 1 peringkat. Peringkat ketiga, Kodai Naraoka, yang turun 1 peringkat. Peringkat keempat, Si Yuki, yang juga turun 1 peringkat. Di peringkat kelima, Li Zijia. Peringkat keenam, Lin Chunyi. Peringkat ketujuh, Koki Watanabe, yang berhasil naik 7 peringkat. Peringkat kedelapan, Kenta Nishimoto, yang naik 3 peringkat. Peringkat kesembilan, Lu Guangzu. Peringkat kesepuluh, Kunlafut Vititsarn. Dan di peringkat kesebelas, Eng Kalong Angus. Tunggal Putri. Di sektor tunggal putri, 3 pemain dipastikan lolos ke World Tour Finals. Mereka adalah Wang Zi, Han Yu, dan An Seong. Sementara itu, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, menempati peringkat 5 dan masih berpeluang untuk lolos ke World Tour Finals. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, 3 pasangan telah dipastikan lolos ke World Tour Finals. Mereka adalah Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, Hi Jiting, Ren Xiangyu, dan Li Yang, Wang Qilin. Sementara itu, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, saat ini menempati peringkat 4 dunia, dan masih berpeluang untuk lolos ke World Tour Finals. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, 5 pasangan dipastikan lolos ke World Tour Finals. Mereka adalah Liu Shengshu, Tan Ning, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, Baek Hana, Lee Sohee, Pear Li Tan, Tina Ah Muralitharan, dan Chen King Chen, Jia Yifan, sebagai juara Olimpiade Paris. Sementara itu, ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, saat ini masih berada di peringkat 12 dan masih berpeluang untuk lolos ke World Tour Finals. Ganda Campuran. Di sektor ganda campuran, 4 pasangan dipastikan lolos ke World Tour Finals. Mereka adalah Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, Goh Sunhuat, Lai Shefon Jemie, Chen Tangjie, Toh Ewei, dan Zheng Suwei, Huang Yaqiong. Sementara itu, ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, menempati peringkat kelima, dan Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, menempati peringkat 11. Kedua ganda campuran Indonesia masih ada peluang untuk lolos ke World Tour Finals.